Selamat sore, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Prasetyawan Kuesworo MSI. Dengan bacaan kita ada pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Dengan tema kita hari ini yaitu Yesus adalah jaminan keselamatan. Kita sering mendengar ada orang berbicara dan menuliskan kata tokoh kunci. Apa sih maksudnya tokoh kunci itu? Dalam studi penelitian umum atau dalam refleksi dengan orang lain, yang dimaksud tokoh kunci adalah pihak yang memang terjadi andalan dalam sebuah penelitian atau menjadi relasi yang komunitas tertentu. Dengan kata lain, pihak tersebut di atas sangat membutuhkan eksistensinya yang penting. Bahkan di luar tokoh itu tidak ada yang akan membantu kita mencapai sasaran atau tujuan kita. Tujuan utama dari pembelajaran hidup manusia di dunia ini adalah keselamatan. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, yang setelah berakhir eksistensinya, maka berakhir pula cerita mengenai dirinya, alias game over. Tidak ada lagi kelanjutan kisahnya dari dunia lain. Manusia sendiri masih memiliki kehidupan. Yang selanjutnya, meskipun tubuh atau fisik ini mati, tentu semua manusia berharap dalam kisah selanjutnya setelah meninggalkan dunia ini. Ada kehidupan lain yang bersifat kekal. Pilihannya cuma dua, yaitu hidup kekal dengan selamat atau hidup kekal dengan hukuman. Orang Kristen sangat percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri mustahil mendapatkan keselamatan dalam hidup yang kekal. Ada jaminan kepastian keselamatan yang berkuasa melakukannya. Namanya Yesus. Hanya oleh Dia dan bukan orang lain. Hanya karena pengorbanannya. Siapa yang percaya akan keselamat? Bukan korban tanaman atau hewan, melainkan karena kasihnya. Mari kita merefleksikan sore hari ini. Yesuslah jaminan keselamatan dalam hidup orang yang bergantung dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami, sehingga kepercayaan kami tidak sia-sia kepada-Mu. Amin.